Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM mengapresiasi kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Wilayah Jawa Tengah dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintah. Hal itu disampaikannya saat mengukuhkan 51 pengurus TPPKK Jawa Tengah di Semarang pada Selasa 5 Desember 2023. Saya lihat memang komitmen daripada PKK Jawa Tengah sangat baik. Ya, mereka terus melakukan peningkatan-peningkatan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ya, kemasyarakatan. PJ Gubernur berharap sinergi yang terjalin antara TPPKK sebagai organisasi masyarakat dengan pemerintah kedepannya dapat mewujudkan kolaborasi yang lebih kompak dan solid, khususnya dalam menurunkan angka stunting, mengendalikan inflasi, dan mengurangi angka kemiskinan ekstrim.